Kamu sudah siap, asisten? Siap, Prof. Oke. 1, 2, 3. Halo guys, balik lagi di segmen eksperimen. Segmen eksperimen ini adalah Iksora eksperimen. Jadi kali ini kita akan bereksperimen, kita akan ngebuat gunung merapi buatan tuh. Wow. Hebat enggak? Gunung merapi buatan. Jadi kita nanti intinya akan membuat semacam replika gunung merapi dan gunungnya itu nanti akan meletus lava merahnya dan nanti kita lihat apa kita akan berhasil melakukan eksperimen. Ini namanya eksperimen, gak akan selalu berhasil, tapi kita berharap kita akan berhasil melakukan eksperimen ini dengan sangat hebat. Anyway, eksperimen kali ini akan dipandu oleh Profesor Iksora dan Meira. Dan kita sudah dengan peralatan lengkap karena safety first. So, yaudah langsung aja kita jelaskan dulu, Sam. Apa aja sih bahan yang kita butuhkan kalau kita mau membuat gunung merapi buatan yang meledak-ledak lava ini? Oke, jadi alat dan bahannya adalah yang pertama di sebelah kanan bisa kita lihat di sini ada sabun cuci. Iya, sabun cuci piring. Iya. Kemudian di sebelahnya ada pewarna makanan. Ini kita pakai warna merah karena kita mau bikin lava kan ya. Ya, yang tumpah-tumpah berwarna merah. Meledak-ledak. Terus habis itu di sini ada gelas berisi air. Ya. Di sini juga ada lagi air. Wow. Karena kita butuh banyak air. Terus di sini ada gelas dan sendoknya, terus habis itu ada botol pastinya. Nanti ini buat ngisi lavanya di sini. Dan kemudian di dalam mangkok ini ada kandi yang udah dicampur dengan air. Nah, ini nanti untuk ngebuat gunung merapinya. Betul. Terus ya, nanti semoga aja berhasil ya. Ya, berhasil semoga aja. Dan lapisan terluarnya adalah gunung merapinya, lapisan terluarnya ada tanah liat. Nah, ini ada sebuah bahan ya, kimia yang namanya ini. CA. Terus di sini juga ada bahan, ini adalah baking soda. Jadi nanti bakal kita masukin kayak per step gitu. Ya. So gini, untuk memperjelas kalian, jadi untuk kita ngebikin lavanya, kita membutuhkan ini, air, ini untuk isinya, ini dan ini. Dan untuk membangun gunungnya, kita butuhkan ini dan ini. Langsung aja kali ya. Kita step pertama akan membuat lavanya dulu. Kita akan membuat lahar gunung merapi yang akan meletus ke atas. Semoga bisa ya. Yang pertama kita mau masukin sunlight-nya dulu. Berapa tadi takarannya? Takarannya cukup ya. Oh iya, ini kita butuh kertas anyway. Ini untuk tambahan di ini kalau kita mau membangun gunungnya. Oke, sekarang kita mau bikin ini dulu. Terus? Oke, sekarang tambahin air dikit ya. Tambah air dikit. Harus 1:1 kan katanya? Bukan, itu yang ini. Wede, langsung aja dor gitu. Nah gitu. Tuh. Sekarang kita campurkan ini semua. Udah. Kemudian kita akan masukkan bahan yang ini ke dalam gelas dan akan kita larutkan dengan air. Perbandingannya 1:1 ya, Prof? Iya. Air dulu atau ini dulu, Prof? Oke, kemudian kita aduk, kita larutkan. Nah, supaya tidak tumpah-tumpah, pakai corong. Tambah lagi deh. Apa sih? Bisa gitu? Eh, serem banget. Wow. Aduk. Oke, udah larut. Kita masukin lagi.
semuanya. Diginin, kocok-kocok nggak? Nggak. Biarkan aja, nggak usah dikocok-kocok. Oke, sekarang kita langsung aja kita akan membuat gunung setinggi ini. Oke, jadi kali ini kita mau ngide menggunakan kanji dan kertas. Kalau kalian punya koran di rumah, lebih baik pakai koran karena koran itu dia mudah menyerap dan lebur. Nah, lebur. Iya, itu. Jadi tercampur dan enak gitu. Kita gulung-gulung, abis itu kita celupkan ke tepung kanji ini. Terus kita lilitkan nih. Kemudian kita lilitkan ke botol yang sudah kita siapkan tadi. Oh gitu. Oh, tapi kalau ini jadi kurang lembek kayak koran ya? Iya. Berarti harus diginiin ya. Sampurin lagi. Jadi kenapa kita pakai tepung kanji? Karena tepung kanji itu kan teksturnya lengket gitu. Jadi dia kayak pengganti lem gitu guys. Yuk, sekarang saatnya kita menggunakan tanah liat untuk membuat ini menjadi seperti gunung, the real mountain. Wow. Wah, mulai terbentuk. Menarik. Wah, paling bawah kan belum tuh kamu. Ini adalah Gunung Kecoa. Jadi ya Kecoa. Ini adalah Gunung Cicak. Ini kenapa ukurannya segini? Karena kita nggak bisa bikin tinggi-tinggi, nanti dia nggak bisa mendaki gitu. Namanya gunung kan ada pendaki. Ini di tempatnya. Cicak di gunung. Lagunya gitu nggak? Cicak, cicak di gunung. Aduh. Oh my god. Guys, yay. So Gunung Merapi kita sudah jadi. Oke, sekarang percobaan pertama kita sengaja cuma mengasih sedikit dulu. Nanti keluarnya nggak akan banyak karena ini kita mau coba dulu. Habis itu nanti kita akan mencoba step berikutnya yang kita akan meledakkan ini seperti meledaknya Gunung Krakatau. Kalian udah nonton di awal, kita udah masukin semuanya. Sekarang tinggal ngasih baking soda sama sedikit pewarna merah supaya dia warnanya jadi merah. Oke, ini dia bahannya, pewarna makanan yang merah dan baking soda. Masukin dulu pewarna makanannya. Ini kita cuman masukin ke sedikit-sedikit aja di pinggir-pinggirnya. Oke, udah. Udah cukup supaya nanti memerah. Lalu ini, Pak. Baking sodanya kita masukkan ya. Satu. Ini ya, dua. Ya. Kayak apa ya? Nih. Beb, salah beb. Kaget tapi dong. Ya, ya dibantu-bantu ya, dibantu-bantu. Satu. Satu. Ups. Dua. Wow, tenang. Iya. Wow. Enggak meledak kok, guys. Enggak meledak. Oh, tadi sendoknya bekas ya, makanya dia bereaksi kali. Sprite ini. Langsung diaduk. Kita aduk. Kita harus larutkan dulu baking sodanya ini. Udah Pak, ayo Pak. Pakai kacamata kamu untuk keamanan kita. Kita harus main aman. Ini hidungnya kenapa Pak? Oke, dan sekarang. Saatnya menguji coba penemuan saya. Coba sudah siap, asisten? Siap, Prof. Oke.
Oke. 1 2 3. Kasihan ada yang korban. Korban Gunung Merapi. Nanti dia. Jadi ini mainan ya guys. Jadi ini karet belakang. Benar kalian kok pegel banget yang sedih sakit. Coba disi banget saya duduknya. Jangan taruh situ. Sia-sia. Enggak harus cepat, San.